Halo guys, kembali ke channel saya official. Oke, kali ini kita buka saja Clash of Clans ya guys. Apakah ada tetap belum ya guys? Wah, ternyata ada pembaruan guys. Kita langsung saja berbaru itu klik pembaruannya guys. Kita klik pembaruan menuju ke Google Play Store dan sekarang kita perbarui guys. Dan menunggu loading di Google Play Store. Dan pastinya sini sudah terjadi ya guys. Ya, menunggu saja karena sinyalnya jelek ya guys. Tunggu dan setelah update lihat saya video lagi guys. Oke. Dan updatean T13 pastinya ini. Oke guys, inilah tampilan baru dari Clash of Clans ya guys. Tampilan baru update Desember ini guys. Updatean Natal guys. Dan sepertinya lah turun pohon Natal ya, apa turun salju dan semuanya terbawa oleh salju. Pohon terdapat salju guys, dan itu pasti tiap setiap tahun Natal ya seperti itu. Dan inilah sekarang muncul pohon Natal guys, dan dia sih dengan lampu biru muda dan biru tua guys, sangat bagus ya guys ya guys. Dan kita lihat saja di berita ya guys, apa yang ada di berita. Kita tunggu saja loading ya. Berita ada Balai Kota 13 dan beberapa ranking dan terbaruan dan beberapa developer Balai Kota 13 dan pahlawan keempat datang ke desa asal ya, yaitu pahlawan baru. Dan di acara ada 4 kali bonus bintang guys. Ini periodenya 5 hari dari kemarin ya. Dan pohon Natal ini telah hadir. Dan ada es ya ke sini terus ada Rui dan nah kecil dan bersinar goblin dan musim Desember tertib ini ya, dan keperang dan menggigil. Oke okay. Dan pastinya kalau Natal pasti ada ini guys, hero ini guys, hero penyihir es ya, level 7 kalau TA 10. Dan inilah damage-nya guys yang sangat bagus sih, bisa membekuan nih guys. Terus setiap tahun atau 2 tahun sudah 2 tahun guys ini. Dan ini pasukan barunya TA 13 ya guys, namanya Yeti ya, ini level 1. Dan ini guys, ini pasukannya sangat bagus ya guys ya, seperti bowler tapi ini kayak apa ya, monster dingin ini guys, tapi ini stylenya seperti kerbau ya. Itu bisa 13 dan ini beda lagi guys. Dan di desa malam juga terdapat salju yang berturunnya guys. Dan itulah update nya ya guys, dan ada pasukan baru dan hero baru ya guys. Oke, maaf saya belum ada 12 guys, belum bisa update. Dan ini kita lihat cuplikan video updatean T13 ya guys, inilah. The next level is here. Introducing Town Hall 13. Incinerate enemies with the Giga Inferno and attack with brand new units. The Siege Barracks. The Scattershot. The Yeti and the Yeti Mites. And your new hero, the Royal Champion. Take it all next level. Upgrade now. Clash of Clans.
akan tayangan ulang ya guys. Serangan saya tadi, maaf ada rekamannya tadi error ya guys. Dan ini serangannya tadi ya guys. Cepat-cepat aja guys. Guys, pada serangan ini saya hanya bisa saja guys target 2 bintang dan dia pasti akan hancur, tetapi tidak semulus itu guys. Ternyata saya mendapat gangguan masalah saat pada perekaman video, membuatnya video ini guys, dan itulah saya sangat menyayangkan guys. Karena itulah suatu fatal sekali guys, saya mau menyerang guys, fatal menurut saya. Jangan lupa target 2 bintang ya hancur, tapi tidak semulus itu guys. Buat jangan lupa subscribe video ini, subscribe channel ini dan official, like, share teman anda ya guys, dan saya supaya dapat membeli HP baru untuk game-game buat game ya guys, dan bisa game seperti anda game-game yang terbaru seperti ini. Dan itulah serangan saya yang fatal sekali guys. Oke, di sini sudah muncul guys pohon Natal bulan Desember 2019 dan Natal Hero penyihir es ya guys. Ini tapi seperti ini guys, ini baru Desember 2019 guys pohon Natal, dan kita tadi Lega War guys, saya Lega War di hari ke-7 dan hari terakhir. Semoga kita bisa menang guys, dan saya mendapat urutan nomor 2. Kalau saya nomor 1 nggak mungkin guys, karena ya itulah kemungkinan kalah bintang ya guys, dan saya yaitu kalau jumlah pemain yang online yang masih aktif itu guys. Dan inilah Dayeti, ini sangat penasaran dengan apa hero ini nyerangnya gimana guys. Dan di tempat kali perlu bintang, jangan lupa subscribe channel ini ya, dan saya sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye. Great now, Clash of Clans.